Mengecilkan perut. Assalamualaikum. Hari ini kita berbicara tentang operasi sangat penting. Ramai orang menggunakannya dan operasi ini mengecilkan perut kerana dapat menurunkan berat di bahagian perut dan menjadikan bentuk perut menjadi kecil. Operasi mengecilkan perut dapat menurunkan berat dari 75% hingga 80%. Yang penting, di hospital semua pesakit sihat. Hospital memiliki banyak tempat tidur yang selesa, perawatan intensif yang baik dan kelengkapan semua alat yang digunakannya. Operasi mengecilkan perut sangat terkenal, prosesnya sakit dan boleh menggunakan insulin. Hanya memerlukan sedikit waktu. Pesakit dibolehkan keluar dari rumah sakit pada hari kedua dan harus minum di hari operasi, tetapi jika pesakit berdarah, doktor harus menyelesaikan operasi dengan cepat. Tetapi kebiasaannya tidak berdarah, doktor harus menggunakan alat yang baru sahaja agar operasi berjaya 100%. Pesakit harus bersenam setelah operasi. Kita bertemu di episod berikutnya. Kebiasaan operasi membuang lemak ini dari 5 sehingga 6 liter. Tetapi jika lebih, doktor harus memberi tambahan darah kepada pesakit. Operasi ini tidak menyebabkan masalah apapun untuk pesakit. Untuk membuang lemak, ada banyak jenis dan hasilnya adalah bagus. Membuang lemak dapat menjadikan bentuk badan yang ideal dan mungkin digunakan selama 6 bulan. Pesakit harus menggunakan serbuk thermal selama 3 bulan selepas operasi. Pesakit harus pergi ke doktor dari semasa ke semasa yang lain. Pesakit harus makan sistem setelah operasi 15. Hasil operasinya berjaya 100% jika pesakit kurang dari 35 tahun. Tetapi jika umurnya lebih, haruslah menggunakan sembelit perut dengan membuang lemak melalui beberapa cara. Kita bertemu di episod berikutnya.